Pada hari ini PT AHM memberikan kesempatan untuk mencoba Honda ADV di BSD, Tangerang. Ketika wartawan Motor Plus yang memiliki tinggi 185 cm mencoba motor yang punya ground clearance 165 mm ini, kedua kaki mampu menapak dengan sempurna. Posisi duduk pun terasa nyaman dan gagah, karena memakai stang fat bar yang cukup lebar. Saat sesi test ride dilakukan, tarikan motor terasa responsif dan tidak masalah saat melewati jalan yang agak menanjak. Di sisi pengereman, ADV 150 versi CBS ini dijajal mengadopsi wapi disc brake sebesar 240 mm pada roda depan dan 220 mm pada roda belakang. Meski belum ABS, pengereman motor ini terasa nyaman dan pakem. Dan dengan jarak travel shock depan 130 mm dan jarak travel shock belakang 120 mm, motor bongsor ini tetap stabil ketika dipakai melewati barisan speed trap setinggi 5 cm. Jadi bisa disimpulkan, ADV 150 ini merupakan motor yang cocok untuk dipakai touring jarak jauh dengan berbagai medan jalan. Buat broter yang berminat untuk meminangnya, bisa langsung meluncur ke GIIAS 2019 di BSD, Tangerang, 18-28 Juli. Motor gagah ini dibanderol Rp 33,5 juta untuk versi CBS. Sementara untuk yang ABS, harganya Rp 36,5 juta. Kedua harga tersebut untuk On The Road Jakarta. Semoga bermanfaat. We'll be right back.